Ngomong. Suara. Oke, hari ini mau emang unboxing paketan lagi. Ada dua ya. Kadane mau oke kae mau nanti ke bungkus, kebuka dari tadi. Ora balapan kok. Santai bae. Tong ngeman-ngeman tenan iki mesti lho. Nanti kemeng oleh ngenteni. Ngeman-ngeman ininya lho, bubble-nya itu bisa dipakai lagi. Ya disobek-sobek gini kan nggak bisa dipakai lagi. Ngeman-ngeman ini bahasa Indonesia apa? Ya eman-eman. Eman-eman. Halo. Apa ya? Download KBBI sih. Oh ya. Eman-eman itu sayang. Sangat disayangkan. Eman-eman nak emak wong loro to. Jadi sayang-sayang ngono. Eman. Aku eman-eman kamu. Berarti aku sayang kamu ya. Bener. Bahasa Jawa iki artine kadang satu kata tuh artinya banyak ya. Gue ini sekalian unboxing ya ini. Sony apa tuh? Sony A piro? 6500. Kamera mirrorless yang canggih. Nan canggih. Kenapa canggih? Apa lah? Karena ada 500-nya. Kalau A6000 aja biasa. Biasa. Canggih itu singkatan. Apa lah? Cangkeme ganggih. Canggih. Ini ada buku. Ada buku. Ya, buku dan lain-lain. Seperti biasa. 6500 ini ya mau seri terbaru 4K. Speknya ini gini loh. Aku nggak apa leh. Nggak ngapal ke sobat aku kamera oke banget ya, memang ngapal ke spek-spek ke ngapal lo tau? Nggak lo ya paling nggak ya ngerti lah kelebihannya tok ya mas ya kelebihannya kelebihannya harus kekurangannya. Kalau kelebihannya 6500 ini yang jelas 4K terus ada 5 axis. Nah ini loh yang dicari-cari buat videographer 5 axis steady shoot inset tadi shot inset. Ini 6000 di bawah yang sebelumnya 6300 tuh enggak ada 5 axis. Jadi ini kelebihannya ada ininya 5 axisnya. Untuk megapiksel 24,2 4K formatnya bisa XAVCS WiFi. ISO-nya itu nyampe 25600. Touch focus tuh ini. Oh, tulisannya ini bongko jajal. NVC. Ya wis kulo mong 5 axis e kuwi. 5 axis yang ada di kamera kecil karena Sony sebelumnya udah ngeluarin 5 axis kamera ada gede. Di kamera gede A7 Mark II. Lah ini dibikin mungil wis 4K ono 5 axis terus larang ya ini mau ya ini kelebihannya ya. Ini gede ya karo A6000 ya gedean nih lu yo dibandingke kan iya enak delok anu raket sih nek pas di demok demok lho lu lincip lho oh blendu ya ta nah A6000 kotak 6300 ya kotak kira-kira dawa cekelane ben penak cekelabel ini mau ada tikungan ini ada tikungan gak tajam coba kan dulu A6000 nya itu oh iya ini A6000 rodok melenduk gede getibel terus ini agak lancip tenang ini tau stop pinggir wae berarti oh iya gila, lurus toh. Iki lancip. Oh iya. Oh iya. Tapi sekilas yo. Sekilas iki nek didelok iki rapatnya beda. Tapi pas dicuci sip. Nyamannya itu loh, oh, dia mengandalkan mengelebihkan kenyamanan. Soalnya ini merucut-merucut yo, ana mewi. Makanya yo dipromo saiki. Cashback 2 juta.
anyar lho, nah, bekas ini ada cashback-cashbackan ini. Nah, ini dia lensanya 20mm f2.8 yang buat APS-C. Ini lensa pancake. Dulu udah pernah tak review, udah pernah tak coba. Dan ini nggak ada stabilizernya. Ini yang enak tuh bokeh ini, wet bokeh. Saingannya 16mm. Tahun pinta tuh mbak? Tahun 31 lahir. Aku anak kok. Berarti jenengan teseh anu kayak mutan nunggu nopo? Apa? Gune cilik ngono kae. Oh. Lahir tanggal sak mene. Asrina aku Prembo Kusuma. Oh. Dan sudah acara masuk? Sudah. Sudah. Panas.